jadi anak orang kaya. Tapi biar orang kaya tetap rumah kebanjiran. Jangankan rumah orang kaya, rumah orang pemerintahnya juga kebanjiran. Sekarang mumpung orangnya lagi tidur. Mendingan dibuka aja ininya. Ntar kan banjirnya ngalir ke tempat lain, ke kita kagak. Ih, boleh kan orang kaya tapi culas. Hey. Ada soang nih. Waduh, Pak. Kita mau bukan soang, Pak. Apaan kita itu? Betet. Jangan coba-coba main pintu Amir. Enggak, boleh. Pak, maaf, Pak. Ini sebelum Bapak ngelarang saya. By the way, Bapak pakai kaca nako. Orang mah kaca bukan by the way. Apaan? By dilah. Kita mau buka. Enggak boleh main-mainin ini. Ini bukan setir sembarangan, ini pintu air. Kalau dibuka sembarangan, lihat noh, Jakarta kebanjiran. Di Bogor angin merit. Pak. Makanya saya bilangin banjir bukan karena apa-apa. Karena apa? Bukan karena kiriman dari Bogor, dari Tangerang. Cuma orang kita aja gitu. Ada hutan bagus, ada tanaman bagus, ditimbunin sama mall. Kan udah semua udah pada tahu Indonesia ini udah kebanyakan penduduknya. Ya, yang di kota kebanjiran, yang di kampung kebanjiran. Ya. Nggak usah main salah-salahan, yang penting kan kerasa. Melebek semua. Bagaimana nggak banjir? Apartemen, iya. Hotel-hotel, iya, supermarket, iya, minimarket, iya. Udah pada banyak semuanya, iya. Sampah-sampah mau dibuang kemana? Iya, Pak. Jangan nyalain orang dong. Grogol, serambut. Terus udah gitu, kelapa gading sejanggut. Grogol, terus pejabat pada manggut-manggut. Ada apa, Pak? Roger! Kenapa lu, Jer, marah-marah? Lu kalau marah-marah nggak kelihatan Roger dan wartanya. Iya. Lu kalau marah-marah malah kayak Akri Patrio. Tapi sih jujur aja nih. Penonton! Kalau rambut gondrong nggak beda jauh. Ini teman-teman Aye berdua nih. Ini ceritanya kita marah-marah kebanjiran ya. Kebanjiran noh, kampung gua. Tuh, Pan, muka ganteng boleh kan kamu nyenoh, ono. Disuruh poin gini. Iya, emang iya, makanya iya. Kalau marah kebanjiran, salah gua. Bareng-bareng satu RT undang pakai sedotan limun. Sakit. Bukan banjirnya kagak, bibirnya pada jeding. Pokoknya kita minta gini deh, dibuka aja ya yang enggak, ini. Ditutup justru, biar itunya airnya dibuka. Ditutup. Kalau lu bilang dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, mendingan lu pergi. Jadi enak, nggak ada yang tutup, nggak ada yang buka. Iya, Pak, kan kalau ini dibuka, biar dibuka dua-duanya juga kan nggak berpengaruh. Nggak larinya nggak ke Istana Negara. Kau tahu. Pak SBY aja bilang begitu. Yang biarin Istana Negara banjir, yang penting masyarakat semua senang gitu. Buka, Pak. Kan situ, situ kan pacar kakak saya ya. Emang dia lo ngomong buka-buka sembarangan, emang ini ada resletingnya, Pak? Ini emang, bukanya begini, tuh. Emang ada resletingnya? Ya kagak, namanya dibuka. Tuh. Ini caranya gimana nih? Hah? Nggak ceritanya doang, buka aja gitu. Oh, gitu. Udah itu terbuka itu, udah terbuka itu. Hah? Udah terbuka. Ceritanya gue lagi ngasih tahu, udah apa belum? Terbuka apanya? Gimana sih, Kri? Udah pacar. Udah kakak dua minggu. Kita. Iya, ini adek, ini adek. Kelihatan muka bagus, Ma. Aku tuh kesel banget, udah 2 minggu gak ke rumah, gak ngapelin gara-gara pekerjaan ini. Udah berhenti aja deh kerja kayak gini. Banjir kemarin aku waktu hujan gede, lagi banjir datang, aku mau ngapel dikatain kepiting. Tapi kan, aku kan kangen. Jangan begitu, kalau musim dingin kangen-kangen berbahaya. Iya, makanya udah kerja aja deh berhenti. Gimana sih, gak ke rumah.
nggak ke rumah. Kalau berhenti nanti mau makan apa, Ayang? Ayang? Iya. Ayang jangan sedih, Ayang jangan sedih. No, kayak dia no anyang-anyangan. Ya udah berhenti ya. Ya. Saya demi masyarakat apapun saya korbankan. Jangankan pacar, istri, rumah, apapun saya akan korbankan demi masyarakat. Saya tidak pernah mikirin gaji kerja selama 5 tahun. Nggak pernah mikirin gaji? Hebat tuh nggak mikirin gaji. Jadi mikir apa? Nominalnya aja berapa, begitu. Biar jelas. Nominalnya. Nggak, saya sih betul. Maafkan saya, sayang. Apapun bentuknya, saya tetap mencintai kamu. Tapi dibandingkan cinta apalah artinya tanggung jawab, ya kan? Tapi nggak bisa gitu dong, masih nggak pernah ke rumah, jadi ngorbanin pacar sendiri. Udah pokoknya berhenti. Mendingan cerain aja, putusin pacar gini. Mendingan teman aja yang bagusan. Sembarangan mutusin gampang, emang karet kolor. Iya betul. Akri! Iya. Ngapain kamu di sini? Saya kerja, Pak. Sebentar dulu, sebentar. Ini panggil. Oh, Bapak. Entar dulu, orang goblok begini panggil Bapak. Emang apa? Itu dandan udah begini pakai bibir merah bukan Bapak. Kamu ngomongin aku ya? Enggak. Sembarangan, aku baru lewat di depan tadi. Mulan kuok, Mulan kuok. Mulan kuok. Situ mah bukan Mulan kuok. Apaan? Situ mah Jablay. Kerjaan saya, Pak, di sini, Pak, emang nutup buka saya, Pak. Bapak mau ngasih hal yang kurang ajar. Bapak, ibu. Rambut cewek muka kiper gimana? Ibu, ini yang kurang ajar ini. Kurang ajar. Oh, kurang ajar, Kang. Ibu kurang lemes ngomongnya, kurang lemes. Kurang ajar kamu. Kamu mestinya kan mesti harus tahu. Kamu kurang ajar. Enggak bisa dong sama ibu kamu ngomong sama kiper ya. Ya, benar. Pernah lihat spray dijemur ketiup angin enggak? Belum pernah. Ini. Kamu itu penjaga pintu air. Betul, Pak. Kenapa dengan keadaan begini malah pintu airnya kamu buka? Mestinya rumah kita kan enggak kebanjiran. Dibilangin juga apa? Ditutup. Gimana dong belain dong? Ah, enggak mau, saya kan minta putus. Malah ngombelain. Nah, kalau rumahnya kalau pintu air pintunya kamu buka, semuanya kebanjiran bagaimana? Ya supaya bangsa Indonesia bisa berenang semua. Enak aja kamu. Kamu kalau jaga pintu air jangan pacaran. Bener sih pacaran mulu, makanya ditutup, ini malah dibuka.